I thank you for this opportunity. Yo halo semua, balik lagi bersama gue Yuta. Sorry tadi gue agak sedikit ngelamun ya. Gue mikir dikit tadi. Oh ya, balik lagi. Seperti biasa kali ini gue main klasik ya. Konten hari ini adalah klasik. Dan di awal kita dikasih Famine 2. Kayaknya gue mengarah ke Hunter, tapi ini masih belum jelas ya gue kemana arahnya. Mungkin ke Hunter mungkin. Karena gue hari ini belum main Hunter sama sekali cuy. Ini udah arahnya ke Hunter ya, udah dua undead juga. Gue sih pengennya main Hunter ya, dari tadi gue belum main Hunter. Belum main Hunter sih. Gue pengen video hari ini main Hunter gitu. Asik sih kayaknya main Hunter. Oke. Okay. Ya dan ya. Oh di early itu penting bintang 2 ya. Sekali lagi gua gak bosan-bosan ingetin kalian. Bintang 2 di early paling bagus. Oke, dapat bintang 2. Ini udah hunter banget ya arahnya ya, cuy. Ini udah hunter gila gitu. Udah hunter banget, bingit. Oke, kita lihat. Oh ya, jangan lupa untuk lihat hero lawan. Masukin ini aja. Biar. Jangan lupa lihat hero lawan ya. Apa aja. Udah ada yang 3 hunter cuy. Gua mau bikin hunter, udah ada yang 3 hunter. Tapi nggak apa-apa, Famine kita udah bintang 2. Kita diunggulkan ya. Kayaknya banyak yang mau bikin hunter sih. Mungkin gua batalkan aja bikin hunternya ya. Tapi gua pengen bikin hunter cuy. Tapi gue udah ada undead dan gue bakal menang sih kayaknya karena Famine gue bintang 2, dia bintang 1. Oke, tubruk. Oh yuk, menang kan. 3 menang 4 kalah. Oh belum, yang atas belum keluar sih hasilnya. Oh menang. Oke, apakah kita akan main 3 hunter? Oke, tambah level aja. Bentar. Kayaknya bakal banyak yang main hunter kayaknya. Gua mungkin akan gua untuk jaga-jaga ya, gua akan kalau gua mau pindah haluan nanti. Jadi gua ambil Lilith. Mungkin nanti gua akan pindah haluan ke Punisher. Kalau keluar si Devolver. Udah bagus banget sih ini. Menang kan? Karena gue udah 5 ya di sini. Cuma 3 orang yang udah 5. 4 orang di paling atas kalah. Ini yang pakai Flame Killer ini rese banget ya. Oke. Okay. Sini gua ada sinergi, gua ada ini ya, Fury undead. Lumayan. Fury buat tank di early itu lumayan ya, di ronde 1 sampai ronde 5 itu lumayan banget ya kalau nggak ada bidang 2. Dia robotnya dapat ini cuy, dapat perisai, dapat lingkaran cuy. Curang banget. Oke, oke, tembak. Ayo Famine, hunter kamu hidup. Tolonglah. Oke, hidupkan hunternya. Oke, tembak. Oke, masih nembak ya.
Oke, menang cuy, menang 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 menang. Gila. Speed attack-nya cuy, gila banget sih, dua kali speed attack ya. Gila banget tuh speed attack itu. Ada pangeran, ada ini. Gua ambil aja semua cuy. Gua bingung. Soalnya kalau nanti kalau gua pindah Punisher, pangeran neraka itu penting. Gitu loh. Ini udah ada yang pakai Devolver 2. Kalau gua mau finisher sih kayaknya nggak yakin juga. Yang build Hunter 3 cuy. Tapi kalau Hunter gua bintang 2-nya udah 3 sih gua berani main Hunter sih. Warrior. Ketemu sama anak Warrior. Iya, ini gua push rank ya. Gua sambil push rank, jadi sambil recording aja sekalian. Minggu ini rencananya gua mau sampai di King 1000 plus ya. Pokoknya King ribuan ya. Minggu ini. Dan dari Queen ke King itu asal kalian tahu sekarang tuh 600 cuy. Gak kayak season sebelumnya. Mungkin karena season sebelumnya gampang gitu ya. Gua rasa sih emang gampang banget itu sampai ke King. Untuk season ini susah banget sih. Buka jasa hoki, jasa joki kayaknya oke tuh. Oke. Kalau udah kayak gini mah udah nganter aja lah. Udah kalau udah kayak gini mah hunter aja udahlah. Udah 5 cuy hunternya cuy. Nanti tinggal cari Kraken aja. Ayo aktif, aktif hunternya. Hunternya kenapa nggak aktif? Ayo Femin, huntermu aktifkan. Nah. Ini yang ini. Nah, yang ini. Ayo mati, mati. Oke. Udah enggak apa-apa mati aja. Gak ada yang main asinan ya. Karena itu gua main berani main hunter. Ada yang main beast cuy. Oke, saatnya mengubah sedikit formasi kita. Lawannya bintang 2 semua cuy. Gila, 3 bintang 2 nya. Lawannya elf. Gak bisa ditembak elfnya. Oke, tembak, tembak. Tembak, tembak, oke okay. Seenggaknya meminimalisir damage ya. 4 orang yang main hunter, gila. Gua rebutan hunter sama 4 orang. Udah kayak gini. Ganti ini aja sekalian. Wah, gila sih, banyak banget yang main hunter cuy. Gua gak tahu bakal selesai apa enggak hunter gua. Tapi gue yakin sih antar gue bakal jadi sih, bakal selesai sih. Karena gue miskin, gue jual aja itu tadi ya sih. Ini orang pakai pangeran neraka 2 cuy. Gila sih ini orang. Idenya menarik sih. Oke, nah. Oke, gue kalah banyak sama kuda ya. Dia juga kuda hunter. Banyak banget yang main hunter cuy. Nobody can hurt my hun-hun. Hunter ya, ngomong-ngomong soal hunter, kalian suka baca komik gak? Gue suka banget baca komik. Ada series webtoon namanya Solo Leveling. Itu ada
itu dunia di mana hunter-hunter gitu. Pokoknya hunter-hunter gitu pokoknya. Nggak tahu ini. Sorry. Aduh, kamera gua ini dong. Gua tendang kamera gua tuh. Tripodnya sih lebih tepat. Oke. Oke, enggak apa-apa. Gua di sini main ini ya, ambil resiko ya. Gua main berani, gua ambil hunter. Padahal yang ngepick udah banyak. Tapi gua nekat, itu tergolong nekat. Kalian jangan tiru cara ini ya. Cara ini sangat bodoh sekali sebenarnya. Tapi ya gimana? Mau gimana lagi? Tuntutan, ini udah tuntutan profesi. Profesi. Emang lu gamer profesional, profesi? Enggak sih. Passion sih lebih tepatnya. Oke, karena gua udah ngomong lantur kemana-mana. Ini Devourfare keluar ya. Jadi tadi kalau gua build Punisher harusnya enggak jadi. Karena enggak keluar cuy yang lain cuy. Keluarnya cuma bintang 1 semua. Oke, gua tadi kalah lawan ini, tapi bintang 2 gua udah tambah 1. Harusnya gua udah bisa menang harusnya. Oke, sebelum Jotun udah mati tuh. Oke. Oke. Menang ini. Udah pasti menang. Oke, setelah ini naik level. Oh iya, kalian kalau naik level itu per 5 ya. Jadi kalian nggak berat. Sampai dengan level 8, itu usahakan naiknya per 5. Coba lepasin yang belum bintang aja. Gue cari yang bintang. Kenapa nggak glutoninya aja, bang? Itu kan sayang. Ah, nggak, cuy. Glutoni undead, cuy. Kalau gue lepasin undeadnya, nggak ada damage, cuy, kita, cuy. Ya kita sama sekali nggak ada damage kalau gue lepasin si Pluton nih. Ya gue miskin banget di sini ya. Paling kaya 38 nomor 8 urutan 8. Kasian banget ya ini kayaknya nggak keluar hero nya dia kayaknya maksain combo sini sing yang paling bawah ini. Udah ada yang pakai Kraken, cuy. Gila. Pakai Kraken nomor 2. Nomor 2 Hunter bukan sih? Bukan. Ngapain pakai Kraken? Wah, dia mau ini, cuy, mau race, cuy. Tapi nyawa gua masih banyak. Oke. Okay. Di sini nyawa gua masih banyak banget ya. Jadi enggak ini sih, enggak perlu ngeroll sih. Gua kayaknya akan ngehold aja sampai nanti 9. Gua akan ngeroll di ronde 20 kayaknya. Gua ronde 20 gua usahain udah 9. Gua akan ngeroll di situ nanti. Dan bintang 2 gua juga udah lumayan ya, udah standar. Di atas standar bahkan. Oke. Mati drone, kamu menjemput ajal. Ini yang pakai Kraken. Tembak. Si singo kampret. I thank you. All right. You call the shots. Gua haus, cuy. Gua ngocah dulu mulu dari tadi. Minum dulu lah. Haus minum, bang. Gue nyari minuman gue kayaknya mana ya? Oh ini. Oke, jangan lupa minum ini ya. Ya, latihanin sih latihan nanti kalau udah jadi YouTuber ya. Kalau jadi YouTuber latihan endorse. Ya ini, minum ini. Mimpi aja terus bang. Subscriber aja lu gak jalan-jalan. Upload video aja jarang gitu. Jadi YouTuber. Oh nice. Gak apa-apa cuy, bermimpi aja dulu gitu. Mimpi dan usaha, usaha dan doa gitu.
Ya gue nggak ada cita-cita jadi YouTuber sih, tapi gue pengen punya channel YouTube yang gede gitu, yang kalau gue ngomong ada orang yang dengerin gitu. Lebih tepatnya kalau gue main game ada yang lihat gitu. Masa main game pamer cuma di teman-teman sekitar doang, nggak asik kan sih? Oh ya, by the way, kalian main game dari zaman apa? Dari usia berapa? Gue main game dulu, pertama kali main game gue kalau nggak salah tuh dulu kelas 4, kelas 4 SD gue main game. Gue lahir tahun 97. Udah di zaman itu ya, di zaman itu ini mungkin keluar dari topik ini ya, topik Jisres ya. Di 97 berarti kalau gue kelas 4 mungkin sekitar tahun 2008 mungkin ya, 2000, pokoknya di bawah 2010. Itu zaman-zamannya ini cuy, Nintendo. Nah, di Indonesia lagi banyak lagi Nintendo, lagi booming banget itu, lagi zaman-zamannya Nintendo. Handphone aja zaman itu tuh belum, handphone tuh masih Nokia. Kalau kalian bukan anak zaman now, kalau kalian lahir di tahun 90-an, kalian harus tahu HP Nokia. Pasti tahu lah. Anak 2000-an juga pasti tahu lah. HP Nokia ya, HP itu masih belum ada cuy, HP Android kayak gini. Itu orang tuh zaman itu tuh enggak bisa video call, bisa ini kayaknya cuman ini cuy, kayak bisa video call tuh kayaknya cuman ada di film James Bond gitu. Kayak cuman ada di film aja, masa iya bisa lihat muka ke muka gitu. Ini kayak cuman ada di film doang gitu. Tapi faktanya ya bisa tuh. Sekarang itu enggak terpikirkan cuy, zaman-zaman dulu tuh kayak semua yang teknologi zaman sekarang tuh kayak cuma di film gitu. Mana ada orang mikir zaman dulu layar sentuh gak ada cuy. Kalau kalian lihat film-film 90-an, James Bond, Matrix, Taksi gitu, itu pasti tombol-tombol cuy. Gak ada ya, secanggih layar sentuh tuh gak ada. Pasti masih dipencet tombol-tombol gitu. Jadi itu emang revolusi teknologi tahun 2007 sih sebenarnya, tapi masuk Indonesia itu baru tahun 2010 ke atas, 2010. Zaman dulu tuh masih ini cuy, HP cross, HP Cina gitu kalau orang nyebutnya ya. Xiaomi aja bahkan zaman itu belum ada cuy, Xiaomi. Who's that summoning me? Don't worry. Battle machine S90. Ready to engage. Xiaomi pada zaman itu belum ada. Mana ada Xiaomi? Xiaomi itu baru tahun gua kelas 3 SMA itu HP pertama Xiaomi keluar. HP Cina itu zaman gua itu jelek banget cuy, HP Cina itu HP ya, HP layar sentuh, terus sentuhnya tuh susah cuy, harus pakai kuku gitu, harus digesek gitu, itu udah diteken-teken gitu, udah parah banget sih zaman dulu cuy, nostalgia zaman dulu cuy. Gua main game udah dari zaman itu, dari zaman Nintendo, Gamebot gitu, gua udah main game dari ya boleh dibilang gue udah veteran lah kalau soal game. Katanya kalau gue udah familiar kalau main game itu, mungkin ada yang bilang, wah bang lu main game jago gitu. Ya enggak sih, biasa aja sih gue, karena gue udah lama main game aja ya. Mungkin kalian kalau belum jago main game, mungkin kalian main game baru gitu, gamer baru gitu. Gue gamer udah dari dulu cuy, dari sononya, bahkan dari zaman Nintendo. Kalau kalian tahu kalian yang nggak tahu Nintendo itu gamenya kayak Super Mario gitu, kalian pasti tahu dong Super Mario. Nggak mungkin dong nggak tahu Super Mario. Kalau nggak tahu ya terlaluan sih. Kayak Super Mario, Mario Kart, pokoknya game-game zaman dulu yang grafiknya low banget gitu. Itu tapi zaman dulu itu udah bagus banget tuh cuy, kayak gitu itu. Beneran. Di zaman gua Nintendo kayak game kayak gitu tuh udah wah keren banget tuh. Kayak gue kalah terus di sini cuy, gila. Kalah dong, kalah terus gue. Ini harus nambah bintang sih kayaknya. Mentor gue juga belum 6 sih. Keluar babi lagi. Two goblins. Four of them.
Veteran gue belum bintang 2 ya di sini ya. Gue berharap babi gue bisa bintang 3 sih. Oh ya, kemarin anak kesatria yang bilang gue main di PC. Enggak cuy, gue main di HP cuy. Nih, tuh lihat, gue main di HP tuh. Tuh, kan? Gue nggak main di PC cuy, gue main di HP. Lebih enak kan main di HP cuy, gue udah memutuskan untuk menjadi gamer mobile ya. Jadi game-game HP. Gue lebih suka game-game yang di handphone daripada di ini. Karena lebih fleksibel cuy, gue bisa main sambil tiduran, gue bisa main di mana aja dan kapan aja. Nah itu lebih bagusnya gue bisa main di mana aja dan kapan aja. Gue nggak tahu harus masuk ke 9 atau enggak di sini. Gue masuk ke 9 aja lah. Gue masukin drone. Gue mau masukin drone. Sayang banget kalau drone nggak dimasukin tuh. Epicnya kalau 9 tuh gede ya chance rate epicnya. Ini hunter gue kurang satu ya, entah itu kraken atau sakaraka, kurang satu. Robotnya udah bintang 3 semua dan gue masih kayak gini. Bintang 2 gue standar gak sih? Di bawah standar cuy, di bawah standar ini. Standarnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Standarnya 6. Kurang 1 sih. Gue harus nyari bintang sih kalau ini. Oke. Menang, lumayan. Oke, dan gue baru sadar ternyata di bawah juara 3 itu HP-nya tinggal... Oh, gue naik ke atas sendiri lagi. Oke, okay. Everything is ready. Oke, dapat kraken. Akhirnya. Udah, gua akan fokus ke 10. Gua mau masukin warlock agar biar hunternya tahan lama, cuy. Fokus ke 10. Oke, fokus. Mungkin nanti drone bakal gua ganti sama Sakaraka kalau enggak bintang. Atau enggak sih, itu Hunter Elf itu gue kurang suka itu sih, Hunter Elf itu. Walaupun damage-nya sebenarnya gede sih, tapi ya ya udahlah, nanti simpan aja dulu. Oke, sudah kampanye enggak multi. Nice banget. Oke, nice. Kita lawan robot. Oke, menang lawan robot. Oh, enggak sih, imbang sih itu. Si kampret robot tuh bawa kraken ya. Ngapain robot bawa kraken itu, ngapain? Tuh orang-orang tuh suka nge-hold combo gua gitu ya. Iya, untuk strategi hold combo ini kalian juga bisa pakai. Misalkan ada musuh kalian build robot ya, bikin robot. Kalian dapat legendary robot, ambil aja biar dia nggak keluar gitu sih. Biar dia lebih lama keluarnya atau bahkan nggak keluar sama sekali. Itu bisa dipakai sih itu. Bisa banget. Mau combo humannya mau hidup dia. Ini 4 besar aman ya, 3 besar bahkan 3 besar aman ini, gua rasa sih. Jadi santai aja kalau udah aman gini mah santai aja sih. Oh ya, combo yang lagi meta itu memang hunter ya. Kalau kalian
mau menang ya, kalian mau juara satu, mau sering juara satu di season 2 ini, untuk sekarang ini ya, gua saranin pakailah 4 combo ini, cuma 4 combo ini. Punisher, Hunter, Human itu bisa kuda human, bisa warrior human, bisa sorcerer human. Itu pokoknya. Pokoknya intinya human, hunter, human, hunter, punisher. Tiga ini. Pokoknya jangan jauh-jauh dari tiga ini aja udah. Jaminan itu kemenangan, cuy. Dijamin menang, ya. Kalau gua lagi pusing pasti pakai itu, cuy. Kalau nggak main squad ya, kalau gua main klasik pasti pakai antara tiga combo ini gitu. Warlock juga sih, warlock tapi kalau warlock itu lebih ke kuda ya, kuda warlock ya. Oke, drone kita bintang 2. Bang, itu kenapa langsung dipakai, Bang? Gurunya. Keburu mati, cuy. Buat apa juga lama-lama. Udah langsung pakai aja sih, kalau gua mah dapat gitu kan gua langsung pakai aja. Ngapain gue simpen lama-lama juga gitu, nggak penting juga. Atau kalian mungkin bisa komen, kalau gue sih gurunya gue ini, Bang, gue nanti biar bintang 3 gitu. Kelamaan, cuy, keburu mati duluan, keburu kalah. Sorry kalau agak berisik ya, karena ini ada si kampret yang main mobil ya pagi-pagi ya. Ngeselin banget sih, sumpah ngeselin banget si kampret tuh. Kampret, drone-nya keluar. Ah, kampret lah. Drone-nya keluar sih. Drone-nya keluar dan gue pakai guru. Aduh, gurunya pada taruh kraken aja tuh, tadi tahu gitu. Ah, sudah lah. Diapain juga. Udah, terlanjur. Sudah lah. Biarin ya. Tidak usah disesali. Ini dia pakai hunter, dia robot hunter ternyata. Dan hunter itu, gua itu gak suka hunter elf tuh gitu, cuy. Hunter elf tuh ngawur gitu loh, ultinya tuh gak pernah bener gitu. Oke, menang. Nice. Tiga besar aman kan, gua bilang juga apa. Gue bilang juga apa, cuy, tiga besar aman, udah pasti gue upload yang video, udah pasti aman ya. Gue kebanyakan ngoceh sih, mulut gue sampai berbusa, cuy. Oh ya, ini match ketiga gue ya, gue tadi udah main 2 match dan ini match ketiga gue. Tadi juara 2 kali, sekarang sih harusnya bisa juara 1, cuy. Ngeselin banget kalah. Nggak juara satu tuh ngeselin banget, cuy. Gue nggak tahu sama kalian yang... Mungkin kalau kalian di masih belum masuk King di season kemarin, mungkin masih biasa aja ya kalau juara 4 gitu. Yang penting nggak minus gitu. Tapi kalau udah masuk di top Indo gitu, top 100 gitu, Indo atau global, ngeselin banget, cuy, kalau nggak menang gitu, cuy. Kalian bisa lihat statistik gue. Rata-rata ranking gue itu 1,3, cuy. Itu artinya gue sering juara 1. Kalau gak juara 1, juara 2. 1,3 rata ranking gue. Dan pemain pro itu biasanya ya, paling jelek itu 1,5. Paling jelek ya pemain pro. Terus yang bagus itu biasanya 1,0 rata-rata ya pemain pro. Gue 1,3, cuy. Kurang pro apa gitu. Enggak sih, enggak juga sih. Iya, ya. Gua mau push top 100 kali ini. Karena gua udah selesai shocknya. Gua udah shock terapi. Lumayan shock gara-gara kemarin update-nya ampas. Oke, kalah ini. Enggak sih, menang sih. Drone gua OP banget sih. Lasernya drone gua gigi parah sih.
Ini kalau gue bisa dapat Nebula, bagus banget. Kalau nggak bisa, ya sudah. Oke, Kraken nih si Kampret bintang 2. Ini bahaya banget. Tapi gue udah ketemu dia sih. Gue harusnya ketemu yang Maki ini. Ini dua-duanya bikin robot ya. Cuman yang Sorcerer ini belum dapat legendary. Yang Singo itu udah dapat legendary dan hero-nya udah 10. Ini menang bintang ya nih orang. Gila dia pakai dua drone. Dua drone bintang 2. Ini kalau ada slot satu lagi sih cuy. Ini warlocknya gue bikin beast. Gue tambah satu lagi beast. Biar 3 beast, 2 beast damage 10%. Udah pasti gede banget tuh damage-nya tuh. Pasti sakit banget tuh hunter. Udah speed attack yang gila-gilaan ya kan. Tapi ya oke, no problem. Karena ini si orang Brazil ini ya. Ini drone-nya mau bintang 3. Gua kayaknya bakal hold drone-nya dia. Gua bakal ambilin semua drone nanti. Drone bintang 3 serem banget cuy, bahaya banget drone bintang 3 cuy. Apalagi kalau dia dapat legendary, udah ngalamat juara 2 lagi kita. Kraken. 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 Oke, drone. Keluar cuy. Giliran udah match, Krakennya keluar. Udah. Si Kampret nih pakai Terminator, gila sih. Kalah. Gua pede ya, kayaknya gua bakal menuju kemenangan yang hakiki. Gua berharap si orang Brasil ini mati duluan sih. Ini bahaya banget si orang Brasil ini. Benar bahaya banget si orang Brasil ini. Gua berharap mati duluan sih. Kita menang. Ini ada Starhorn ya. Sebenarnya gue bisa ambil Starhorn, tapi combo gue udah maksimal sih. Kalau mau counter Human sih, ini gue harusnya ambilnya Sakaraka sih. Si Kampret udah mau bintang 3 drone, dia dapat guru si Kampret ya. Bahaya banget. Luar biasa berbahaya. Oke, gue menang. Laga penentuan, cuy.
Wah, drone-nya bintang 3 dong. Aduh. Oh, berat ini. Susah, susah. Drone-nya bintang 3, cuy. Wah, gila sih. Susah sih itu, berat sih. Apa yang kutakutkan terjadi? Drone-nya bintang 3 akhirnya. Kan gue bilang juga apa, drone bintang 3 serem cuy. Ya nggak jadi menang dong. Oke, dia mati duluan. Dia mati duluan. Dia mati duluan cuy. Iya ya, keberuntungan masih berpihak pada saya, rezeki anak soleh ya. Gue lawan Singo ini menang soalnya cuy. Menang, gue lawan dia ini pasti menang. Ya, jadi kalau dia mati duluan, ya udah gitu. Ya nggak pasti menang juga sih, tapi kayaknya bakal menang kayaknya. Oke, dapat itu marah itu lagi. Lagi kalau udah dapat bintang 3 gitu kan, dia kan masih bintang satunya masih banyak tuh. I thank you for this opportunity. Oke, dia tambah bintang. Gak peduli tuh bintangnya bintang apa. Drone kali ya. Who's that summoning me? Battle machine S90. I thank you for this opportunity. Gue dapetnya bula sih. Gue ambil apa enggak ya? Kayaknya harus gue ambil sih kayaknya. Kalau gue kalah, gue ambil nebula. Tapi kayaknya nggak kalah sih kayaknya. Menang. Eh, belum. Oke, gue gak akan bintang 3 drone. Ambil nebula aja. Oke, nanti dulu. Kuda atau Femin ya? Kuda atau Femin? Kuda aja lah. Udah aku bintang 3. Darah ini aja. Tinggal drone ku sendirian cuy. Gila, 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 gila. Kalah dong. Femin. 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 Oke, gak dapat Femin. Aduh, Femin ini gak dapat. Oke, okay, ulti duluan. Dan nebula gua juga ulti cuy. Oke, okay. Mati kau, gua ada nebula. Oke, okay, kita emot dulu. Ui. Ya udah, sekian aja video kali ini. Dan itu tadi untuk kemenangan yang hakiki ya. Oke, okay.
See ya.